ya bosku ya, kita mau update setelah satu minggu kayaknya sini. Setelah satu minggu si King Canva ada di sini, airnya sudah kotor banget, butek banget ya. Ini nggak sehat untuk ikan karena bukan hijau ya, tapi mutiara tetap shining dan tetap cacing ya, terutama asik lagu banget. Nah ini tuh kita lagi proses kuras, lagi disedot pakai selang. Kita tunggu proses kurasnya selesai, lalu kita sudah endapkan air di sini. Ini udah satu malam, kita nanti taruh sini, lalu kita lihat nanti di dalam tank cupang ya, udah diisi air juga. Nah gitu bosku ya, setelah itu kita lihat apa lagi ya. Ya udah, kita tunggu proses kurasnya selesai dulu, ini lagi disedot. Nanti setelah selesai, nanti saya kasih update ikannya seperti apa jadinya, lalu kita akan adakan promo buy one get one bosku untuk si King Canva-nya ya kan. Nah ini dia nih, tuh ini ada promo nanti nih, buy one get one, harganya pokoknya murah terjangkau biar semuanya dapat merawat si King Canva ini bosku ya. Oke bosku, terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia bosku, setelah kita kuras taruh di sini, kita lihat dulu. Gila, mutinya masih shining terjaga ya bosku ya. Tuh, tinggal dihajar ya bosku. Kita nanti kita pindahkan coba ke tank cupangin. Kita coba asal serok aja kali ya. Nah ini sudah kita ambil serokan ya, langsung kita coba serok seperti apa ikannya. Kita coba pindahkan. Nah ini dia, coba kita lihat, angkat dulu ikannya. Wah, ada ikan mas juga bosku. Ini Allah. Nah ini dia seperti ini bosku ya, tuh mutinya nyacing-nyacing, kasar-kasar, shining semua. Tuh ini tinggal dihajar aja bosku, seperti ini hasilnya. Lalu kita mau apakan ya, kita mau jual bosku. Tuh, kita masih banyak banget. Coba kita lagi serok, kita lihat mutiara di badannya ya. Tuh bosku, dia shining-shining semua mutinya. Nah itu dia ya, tuh shining semua. Coba kita serok lagi, itu dia tuh. Jadi gila, enak banget bosku, mutinya nyacing tuh. Tuh mutinya nyacing semua tuh, rata-rata nyacing. Kalau kita serokin lagi nih, crosshead pasti ya. Tuh kan, ini nyacing banget tuh di bawah, gila sadis banget bosku. Nah tuh dia, pokoknya ikan-ikannya seperti itu. Nanti kita ini kita pindah tempat. Ini yang buat yang gede biarin lah ya di sini. Kita pindah ke sini aja bosku nih. Nah ini baru dipindah sebagian di ini. Tuh. Masih pada stres ya, air baru soalnya. Kasian juga sih kalau kita langsung pindahin. Nanti kita coba pindahin dulu setelah setengah jam ya, biar air adaptasi dulu. Air adaptasi apa maksudnya, biar kotoran yang ngendek dulu ya, kaporitnya apalah nggak ngerti saya bahasa airnya, yang penting biar pH-nya turun dulu ya katanya ya. Aduh, kita tunggu dulu setengah jam, nanti ini ikan akan kita masukkan ke sini. Oke bosku, dadah. Nah kita langsung pindah, ini udah cukup lama, udah dikasih heater. Kita angkat ikannya langsung bosku, kita lihat di dalam akuarium seperti apa. Jadi ini untuk buy one get one ya. Tuh. Ih, ternyata shining-shining loh bosku. Ini kita nggak pakai lampu, lampunya nanti kita kasih lampu ya, buat melihat apakah dia ganteng atau jelek. Ini jadi stok promonya sampai habis ya. Kalau sudah habis berarti promo buy one get one-nya sudah tidak ada lagi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini bosku. Cuman hanya sekali ini aja. Jadi kalau disia-siakan sayang sekali ya. Bagus kan? Tuh bagus kan yang ini.
cewek gua aja udah ngerti bosku. Nah tuh udah kita kasih lampu tanning, bisa lihat ke atas lampunya warna putih bosku. Tuh dia, nah gila, shining banget bosku ya. Sayang banget nih kalau dilewatin untuk promonya. Tuh mutinya nyacing-nyacing. Tuh ini pokoknya langsung aja diserbu. Markingnya juga panjang-panjang rata-rata. Tuh markingnya full. Tuh dia, ini nyacing banget tuh yang di biofoam bosku. Kabur ke belakang ya, sayang banget. Pokoknya buruan, jangan sampai telat bosku ya. Yang minat langsung aja nomor WA ada di deskripsi, langsung aja buka deskripsinya, dibaca, dibaca dan dibaca, asik. Oke bosku, kalau gitu saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jenengmania, mantap.